Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ipai Rautanima. Halo guys, hari ini aku mau goreng kerupuk ya guys, tapi karena pakai panci ini tuh susah gorengnya, jadi aku mau goreng pakai ini ya guys. Dan ini adalah minyaknya. Aku mau nyoba goreng kerupuk. Pas kemarin itu kan aku goreng kerupuk gak sempurna ya guys, hasilnya bantet-bantet semua gitu. Jadi kali ini aku mau nyoba goreng kerupuk pakai panci ini dan pakai minyak ini. Minyak ini dibeliin sama majikan aku, dia bilang kalau misalnya mau goreng-goreng pakai minyak ini, tapi aku gak tahu ini minyak apa ya, gak tahu. Ini aku kasih minyak di minyak ini ya, aku masukin ke sini dan sekarang aku mau tunggu dia panas dulu. Nah ini kerupuknya baru aku beli kemarin, baru ya aku goreng. Coba masukin dulu, cobaan kalau minyak belum panas. Guys ya, jadi dia belum. Oke guys, tadi ngembang ya, ini mulai ngembang ya guys. Kenapa ya, kenapa? Apa karena minyaknya terlalu panas? Gak tahu gimana, mungkin yang tahu komen. Tadi ngembang loh, tadi bagus loh. Nah ini jadi kayak gini, terlalu panas kali minyaknya ya. Ini udah aku kecil di paling, tapi dia itu kayak apa sih, meletek gitu ya. Apa sih bahasanya, kayak pada ini tuh karnya kayak gini. Nanti kita cobain ya guys. Gak usah goreng terlalu banyak karena yang makan cuma aku dan aku gak suka terlalu ini ya, di sini terlalu lama. Jadi kalau dia terlalu lama itu jadi nggak enak, dia kayak nggak gerak, nggak gerak, ada bunyinya gitu, amem kalau bahasa aku ya, amem, melepem gitu. Guys, jadi setelah aku pelajari ternyata goreng kerupuk ini itu ya, pertama minyaknya yang banyak ya, kedua minyak jangan terlalu panas. Kalau minyaknya terlalu panas ini nggak mekar, ini terlalu panas, ini udah nggak mekar. Ini tadi yang pertama goreng, awal goreng mau sempurna karena apa, minyaknya enggak terlalu panas dan ini udah terlalu kuat, jadi udah jelek, udah nggak sempurna lagi. Ini sempurna tiket doang. Oke guys, sekian dulu video goreng kerupuknya aku ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, nggak ada yang sempurna, bahkan kerupuk pun digoreng nggak selalu sempurna ya guys. Jadi jangan selalu mengharapkan kesempurnaan. Kok jadi gini ya, seperti itulah ya guys. Makasih buat yang udah nonton video aku, makasih buat yang udah like, subscribe dan komen. Buat yang belum like, subscribe dan komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan menulis komen-komen yang bermanfaat. Sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.